Gelaran pernikahan anak anggota DPRD Kepulauan Riau Irwansyah viral seusai menutup jalan raya dan sejumlah kelurahan. Irwansyah menutup akses jalan untuk acara pernikahan sang putri. Irwansyah menutup jalan Tiban 1 Kecamatan Sekupang, Riau yang merupakan jalanan umum. Pernikahan anak Irwansyah digelar pada Sabtu 2 September 2023 ini. Jalan Tiban 1 tepat depan Masjid Al-Muhajirin ditutup karena tenda untuk acara pernikahan anak Irwansyah yang sudah terpasang. Tenda berwarna hijau menutupi dua ruas jalan tersebut. Kasat Lantas Polresta Barelang Kompol Cut Putri Amelia mengaku telah menerima keluhan warga terkait penutupan jalan tersebut. Cut mengaku pihaknya langsung turun ke lokasi untuk memberikan imbauan. Sementara itu, anggota DPRD Kepulauan Riau dari fraksi P3 angkat bicara terkait penutupan jalan untuk pesta pernikahan anaknya. Irwansyah mengaku tak ada warga yang terganggu oleh pemasangan tenda di jalan tersebut. Irwansyah menyebutkan alasan menggelar pesta pernikahan di rumah karena anak perempuan satu-satunya dan agar masyarakat lebih dekat dengan dirinya. Irwansyah menyebutkan masyarakat yang hendak melintas bisa menggunakan jalur alternatif yang ada. Terkait pesta pernikahan anaknya, Irwansyah menyediakan 50 orang petugas untuk mengatur lalu lintas dan parkiran. Sudah kita sampaikan. Jadi Pak Tujuan ikut Bapak Hijau, sudah kita sampaikan. Ya. Jadi ini bukan hal yang sesuatu yang terlalu, ya. Nah, jadi teman-teman mungkin malu. Ada yang kecuali gara-gara ini mungkin ada yang sebagian besar terganggu. Ya. Sama misalnya ya, saya nggak pernah bisa melihat pencarian nggak. Main dua tempat kadang rumahnya di pinggir jalan, di tengah jalan, tadi kaping-kaping itu semua masih dialihkan. Nah, ini mungkin karena faktor saya. Jadi akhirnya ya maklum, saya pun udah paham dari situ. Kecuali saya mencuri, merampok, korupsi, ya. Ini saya menikahkan anak saya. Istri pertama saya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.